Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak special sikit untuk korang. Kita nak tukar hood custom, design yang baru guys. Dan design ni nanti Zik akan tunjukkan kepada korang. Korang mungkin boleh nampak kot awak tengah pasang tu. Zik akan sharekan kepada korang semua benda lah yang tentang korang nak tahu tentang hood ni. Material dia, harga dia, dia punya design dia, siapa yang buat ke apa benda semua. Kita tengok, kita saksikan. Jom kita tukar hood yang baru. Ini adalah hood yang lama Zik, iaitu memang custom lah. So kalau korang tengok pun ini pun besi. Jadi ramai juga yang tanya Zik, macam mana nak buat design yang macam ni. Dia punya design dia, Zik ambil inspirasi daripada aspek golf. Jadinya yang ni memang betul-betul custom lah. Cumanya tukang custom tu dah tak ada dah guys, dia dah tak buat dah custom. Jadi Zik minta maaf lah, Zik tak tahu dah kat mana yang korang boleh custom. Mungkin Zik akan komenkan lah kalau Zik jumpa kedai yang bagus untuk custom hood korang yang nak hood besi. Tapi kali ni, ini bukan kita nak cerita yang ni. Kita nak ceritakan hood yang baru, iaitu hood yang ni guys. Ini adalah hood design baru daripada Street Garage yang telah diberi idea oleh Zik. Dan Zik dah buatlah draft dan buat idea dan buat design dekat sini, kat Photoshop ni. Dan Shah bersetuju untuk buatkan dia jadi kepada MyV Gentry guys. Jadi kalau korang tengok kat sini, ini sebabnya dia dah primer, okay? Dan ini adalah material fiber. Mana Zik dapat design ni, mana idea dia? Idea ni adalah daripada, kalau kita tengok BMW lebih kurang ada macam ni juga. Tapi BMW dia lebih ke bawah lah, ke dalam. Dan ini sebenarnya lebih accurate kepada CVF 5 lah yang terbaru, dia punya design. Sebab apa Zik buat macam ni? Okay, dia ada sebabnya Zik buat design yang simple macam ni. Dan juga dia functional. Kalau korang tengok kat sini, okay, kat sini kita ada jaring. Dan dekat belakang ni korang boleh buka untuk bagi dia berlubang lah. So benda ni bila lubang besar, okay, extractor kita dekat sini dan enjin kita dekat sini, angin panas tu boleh keluar daripada sini. So sebab tu dia buat macam ni, jadi simple. Jadi benda ni pun bila kita tengok, dia simple. Kereta yang main konsep clean ke, main konsep modify, semua boleh pakai. Sebab tu Zik come out dengan idea yang buat design yang lebih clean macam ni lah. Dan sekarang ni Zik dah minta Street Garage untuk primer semua. Sebabnya akan datang Zik nak wrapkan dia kepada CF lah. Ada orang tanya kan, mesti ada orang tanya, kenapa tak balut CF terus kan, ataupun terus buat hood ni jadi CF. Okay, yang itu Zik akan tengok dulu market macam mana. Zik pernah post dalam FB untuk market ni, dan ramai memang cakap, ramai suruh on lah untuk buat design ni. Lepas tu Zik dah delete lah dan keluarnya ni. Dan tengok pada permintaan market, kalau ada yang betul-betul nak hood ni jadi CF ori untuk MyV Gentry, kita akan buatkan dia. Dan Zik akan reviewkan lagi sekali kepada korang guys. Lawa guys. Kau tengok dia punya clean tu, memang betul. Ini belum kita buat dia jadi CF ke kan. Memang lawa guys, memang lawa. Sekarang kita dah siap pasang, cumanya nak betulkan fitting dia lah. Untuk yang tepi ni kita tengok dah ok. So tepi ni pun dah nampak macam ok. Alright, sekarang ni adalah untuk kita betulkan yang dekat bahagian bawah ni. Bila main fiber ni, dia punya hood ni, dia kat sini dia kena adjust sikit lah. So kalau korang tengok kat sini, ini tempat yang lubang ni. Kalau korang yang tak nak lubang, dia dah ada dah bagi penutup sekali, jadi korang tak perlu risau lah. Tapi kalau korang yang nak buka ni untuk betul-betul function pun boleh, dia dah ada screw kat sini. So macam Zik, Zik akan buka supaya dia betul-betul function dan dia lagi tak panas lah. So nanti angin panas dia akan keluar kat sini. Jadi kenapa dia function adalah disebabkan bila kita bawa kereta, angin masuk sini, okay? Angin masuk sini, extractor panas kat sini, enjin panas kat sini, dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar kat sini. So sebab tu design ni adalah design yang functional dan bukannya ada orang cakap riser. Riser tu bermaksud race kosmetik, okay. Dia memang kosmetik,
tapi dia functional. Itu yang kita mahu kan. Yang cakap Ryzer ni Ryzer je, Zip pun Ryzer juga. Kalau contohnya macam fog lamp tu kan, Ryzer je. Macam rim besar macam ni, mana nak pakai Myvi rim besar macam ni. Tapi yang ni Zip cuba come out kan design dan juga hood daripada Street Garage ni, iaitu yang design plus functional. So inilah dia guys, result dia. Yalah, kerana berkhidmat dengan Zip selama apa, nak dekat 3 tahun kot. Lama dah hood ni berkhidmat dengan Zip. 3 tahun ke 4 tahun lah macam tu. Thank you bersama Zip sehingga akhirnya. Alhamdulillah sekarang dah tukar hood baru. Jadi dia nak buka berapa harga untuk jual hood ni? Cuba komen sikit kat korang. Zip ingat nak buka 1000, tapi tak tahu ada fighter ke tak nak beli yang 1000 macam ni. Sebab ini adalah hood original yang telah custom macam ni. Memang custom. Kalau ikutkan pun dekat dalam penanjung ni pun Zik tak pasti design macam ni. Ada yang buat macam ni, tapi dia tak ada yang lekuk macam ni. Lekuk atas ni, sebab lekuk atas ni dia agak susah nak buat. So yang ada pun dia cuma flat, yang Zik tahulah. Tapi yang ni memang Zik dah buat, dia nampak memang cantik kat atas ni. Dia ada lekuk, dia lebih kurang macam Volkswagen punya MK7 lah. Ni Zik nak ceritakan tentang harga. Okey, untuk hood ni harga dia RM400 tak siap cat lah. Yang ni dah siap primer. Tapi kalau yang tak siap cat, dia memang hitam sahaja. So ini adalah primer, sebabnya Zik nak wrap selepas ini. Nanti kita saksikan episod yang akan datang. Lepas tu dia punya harga, contohnya nak cat warna, contohlah warna granite grey ke ataupun warna merah ke, ikut body asal Myvi, harga dia RM750. Kalau nak buat water transfer, harga dia, contoh water transfer untuk RCF, harga dia lebih 800 lebih lah, lebih kurang macam tu. Dan kalau korang nak buat balut kain ori CF, harga dia lebih kurang lingkungan 1700 ke atas lah. 1700-1800 macam tu. Korang kena get back dengan Street Garage lah untuk tahu berapa harga yang sebenarnya. Jadi itu adalah harga-harga yang Zik dah ceritakan dekat dalam ni untuk pengetahuan korang. Korang tengok kat sini, okey. Ini Zik dah buka dah dia punya lubang dia. So korang nak tahu, korang nak tengok dia punya lubang tu rupa dia macam mana kan. Okey, Zik akan tutupkan, tengok lubang dia macam mana. Okey, jadi ini adalah lubang dia guys. Kalau korang yang rasa macam takut air ke jatuh kat enjin B, tak ada. Tak ada masalah, dia tak ada turun jatuh dekat header engine. So dia betul-betul jatuh dekat sini, dekat tempat extractor. Jadi memang best lah. Extractor tu dia punya angin panas tu memang keluar daripada atas sini, terus keluar kat sana. Jadi memang Zik cakap memang cun, dia punya functional dia memang baik. Dia dah buat dah memang kat sini lah untuk keluar angin panas. Zik pun dah boleh rasa dah panas bahang dia kat sini keluar. Memang cun. Ini adalah extra untuk korang eh. Ni Zik baru test dekat highway, dan dengan cuaca yang macam okey-okey lah, biasa punya. Dia ada panas, ada mendung sikit. Okey, sekarang ni tadi Zik daripada 60, bawa 60, 80, 100 macam tu lah. So kalau korang tengok kat sini, intake temperature 46 darjah Celsius. Okey, sebab yang ni yang hood lubang tau, water temp dalam 90, 91, 92 macam tu Zik tengok. Dia steady je kat situ. Maksudnya memang hood ni memang betul-betul functional lah. Tapi Zik tak pastilah sebelum ni berapa. Sebabnya kalau korang tengok Zik pun tengok sebelum ni intake air temperature mungkin dalam 50 lebih ke 60 lebih macam tu. Dan water temp pun Zik selalu tengok dalam 95 macam tu. Tapi alhamdulillah dengan hood ni dia boleh kurangkan lagi panas tu, sebab dia tolak angin panas ke atas. Korang nak tengok episod yang kedua adalah kita nak wrapkan dia ni kepada CF. Cumanya wrap tu Zik ada special juga kepada korang. Wrap yang lain Zik akan pakaikan, dan itu adalah yang brand terbaru. Dan nampak dia punya CF dia macam seakan-akan ori, tapi Zik tak nak claim lah dia macam ori. Tapi kita tengok untuk episod akan datang, kita tengok macam mana. Dan kalau korang nak beli yang ni, design dia memang hanya setakat ni ada di SG, di Street Garage. Zik tak pasti untuk kedai-kedai lain lagi. Korang boleh dapatkan di Street Garage di TTDI Jaya guys. Semoga video ini bermanfaat. Semoga korang terkena racun. Modifat itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.